Ayo Pak, sini Pak, parkir, parkir, parkir Pak, woi. Perkenalkan, aku adalah Zen. Akulah seorang tukang parkir yang memiliki cita-cita menjadi orang kaya di masa depan. Dan waktu kecil, aku sangat sayang oleh ibuku karena aku adalah anak pertama dan satu-satunya di keluarga itu. Ibu, aku sudah lapar, ibu. Masakan aku nasi, ibu. Tolong aku. Iya, nak. Sabar, nak ya. Tunggu nih, ibu. Kalau masakan kamu nasi, tunggu bentar. Ibu lagi ngecek resep dari bak ayah kamu ini. Tunggu ya, nak. Ibu masakan dulu. Ya, meski aku terlahir dari keluarga yang sederhana, terima kasih Bu, ayam gorengnya, wah enak banget. Tapi aku tetap menikmati masa mudaku dengan bermain, dan pastinya aku harus tetap bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikanku keluarga seperti ini. Oke guys, jadi hari ini aku bakal nyari si Budi guys, karena Budi itu udah jarang banget main sama aku guys. Dan dimulailah cerita ini pada saat aku sudah dewasa dan aku menjadi tukang parkir di sebuah perusahaan atau restoran coy ya. Dan kita langsung aja mulai ke ceritanya coy, let's go. Oh ya cuy, kita lanjut videonya, jangan lupa di subscribe dan di like nya guys ya, supaya gue makin semangat untuk konten. Dan kalau kalian subscribe, kita langsung aja mulai ke videonya coy, let's go. Waduh, pagi-pagi gini untung aja gue gak telat kerja hari ini, supaya nggak dibayarin sama bos. Aduh, kira-kira ada rezeki apa ya hari ini? 5 menit kemudian. Weh, cuy, gila. Aduh, ada moge guys. Weh, ada moge gila. Weh, rombongan moge tiba-tiba datang ke sini cuy. Gila, tumben-tumbennya ada moge ke sini guys. Foto bang, woi. Gila cuy, rombongan moge guys. Buset, itu udah nyangkut juga aja cuy. Cuy, ada jet lag guys ya, buset cuy, wih cuy, rombongan moge guys, anjir, impian gue sejak kecil, buset cuy, moge cuy, anjir. Bang, minta foto gak bang? Wih guys, gigi sih, buset bang, ini klub apa ya bang? Ya hari ini kami mau samori di dek, bisa tolong bantu parkirin motor kami nggak? Aduh bang, bisa banget dek, bisa banget bang. Hari ini aku bakar parkirin motor abang sama teman-teman abang. Tunggu ya bang. Ya udah kalau gitu, gua tunggu di samping ya. Lu ntar benerin motor gua, oke? Ntar gua kasih tip, tenang aja kok. Buset cuy, kita disuruh parkirin motor mereka guys. Anjir, moge cuy. Hey, kan dengar suara guys? Suara Ducati guys ya, buset cuy, gila guys, gua harus naruh motor mereka di sini guys. Aduh cuy, ini motor di depan gua semua cuy. Oh ada Jetek 25R juga guys, gila. Sabar bang, gua bakal taruh motor bang. Tunggu bang, buset cuy, walaupun nggak dikasih tip pun gua bakal mau naruh motor mereka guys ya, anjir. Mereka youtuber gitu cuy, gua nggak tahu gua cuy. Biasa yang suka sanmori itu youtuber guys ya, buset. Apakah mereka akan impi cuy, kalian denger cuy suara jetnya guys. Buset cuy ya, jetnya udah di board up cuy, gila. Ternyata tinggal satu motor nih. Aduh cuy, mobil motor udah jejer semua guys. Gila cuy, ini ada CBR, ada Ducati, ada jetek juga guys ya, buset. Permisi bang, aku udah berhasil bang makin motornya, gimana bang, udah dapet tip belum? Ya tenang aja nih, bakal ku kasih tip. Rumah rekening kamu berapa? Buset guys, baru parkir motor moge doang dikasih nomor rekening cuy. Aduh ya bang, nomor rekeningku 1181-22-31-32. Oke cuy, kita disuruh tos mereka sama mereka semua guys ya. Buset, tos dulu bang, tes dulu bang, tos dulu bang. Youtuber. Buset cuy, tos semua guys ya, kita tos sama mereka semua guys ya. Youtuber di sini guys. Anjay, widih cuy, youtuber guys. Buset. Waduh, makasih bang tipnya bang. Sumpah nih gua pertama kali ketemu youtuber di sini bang. Ya, enggak apa-apa cuy, santai aja pokoknya. Jangan lupa di subscribe ya channel gua cuy. Buset guys, dia udah ngomong cuy guys ya, berarti tuh udah pasti youtuber cuy. Anjay cuy. Ya bang, sama-sama bang. Nanti ku subscribe bang channelnya bang. Ya udah kalau gitu kita high five lagi, oke? Oke, woi, kok ini yang itu cuma malah yang ini. Ulang. Set, ya, anjay, mantap bang, mantap. Nanti gua subscribe bang channel YouTube-nya bang. Ini abangnya juga channel YouTube-nya apa bang, BTW?
Ya sebut aja Akang MP. Buset cuy, ada Akang MP KW di sini. Gila cuy. Buset cuy, ada motor ZX 25R. Sumpah gue pengen banget motor kayak gini guys. Gimana ya caranya gue biar dapat motor kayak gini cuy? Wah anjir, kalau gue bisa beli motor kayak gini otomatis gue bakal bisa ikut sumori sama mereka guys ya, para youtuber youtuber terkenal guys. Buset. Uy. Itu kira-kira gaji di YouTube berapa guys satu hari coy? Apakah 1 miliar coy? Buat ini anjir, gue sih pengen juga coy. Gimana ya caranya ya? Bentar bang, kalau gitu aku pergi dulu bang ya. 5 menit kemudian. Bos naik gaji, bos naik gaji. Kamu tuh ngaca ya, kamu tuh udah miskin, jarang kerja, gimana mau nyari gaji coba? Ini gaji kamu udah mentok segitu aja, ini udah standar UMR kok Indonesia. Jadi gak usah lah gitu ya, kamu tuh jangan repotin saya tau gak? Kamu udah sering terlambat kerja, tau gak lu? Aduh bos, jangan gitu lah bos, aku kan pengen minta nih gaji supaya aku bisa beli moge kayak mereka bos. Moge itu keren bos. Makanya kamu jangan males kerja tau gak? Ya udah pergi sana, cukup sampai di sini ya. Bos sudah capek dengar ocehan kamu kali ini. Kerja, pokoknya kamu harus kerja. Begitu bos, aku akan kerja segiat mungkin bos supaya aku bisa beli moge seperti mereka. Gimana ya caranya ya? Gimana caranya aku bisa beli moge kayak mereka? Pokoknya aku harus punya minimal punya jet egg lah bos. Kalau nggak NME down. Aduh gimana ya caranya supaya gua bisa jadi youtuber? Pokoknya gimana ya caranya supaya jadi youtuber ya? Mana hidup udah gini lagi, gua jadi tukang parkir. Gimana coba gua mau jadi youtuber anjir? Apa perlu gua kerja sampingan ah? Kayak orang-orang kerja sampingan? Ayolah. Gitu berarti gua harus kerja sampingan nih coy. Cuman kerja sampingan apa coba cuy? Aduh. Bapak-bapak, kira-kira kerja sampingan yang bagus apa ya pak ya supaya cepet kaya pak? Aku mau beli motor. Nah ini orang miskin, nah udahlah bersyukur aja kamu jadi tukang parkir. Lu pun gajimu sedikit tapi nggak apa-apa, nah mending bersyukur. Bisa gitu pak, pokoknya aku mau jadi youtuber pokoknya pak, mau jadi youtuber jadi orang sukses pak. Gimana caranya? Pokoknya aku nggak mau tahu, aku jadi orang sukses di masa depan ini. Ya udah nah kalau gitu, tujuan kamu bapak super-super aja nah. Saran bapak sih kamu ambil kerja sampingan aja. Kayak orang-orang bisa jadi kuli gitu, jadi karyawan Indomaret. Itu realistis juga sih pak, cuman gimana ya jadi youtuber ya? Pada gua pusing mikirin kayak gini. Pamit pak, aku pamit pak ya, aku mau kerja pak. Masalahnya bukan gimana guys ya, cuman gua tuh pengen banget kayak mereka coy. Kalian bayangin mereka bisa naik motor dengan sangat easy-nya ya, dengan sangat senang-senangnya, terus dapat uang anjir jadi Uber itu. Ayolah. Gitu gua harus cepat-cepat nih daftar jadi karyawan Indomaret anjir, kata bapak gua sih dapat uang gitu. Pokoknya coy, gimana caranya ya guys ya? Mau jadi kuli, jadi karyawan Indomaret, jadi tukang parkir pun gas coy demi motor moge guys ya anjir. Sama sekali coy. Ayolah terobos aja lah anjay. Terobos aja coy. Stres gua jadi. Oke. Sekolah. Coy, mungkin kita udah alumni di sini tapi enggak apa-apa guys ya. Pokoknya kita lewat-lewatin aja coy. Buset. Di mana coba Indomaretnya coy? Wah, itu coy. Itu Indomaret. Wah, Indomaret lagi. Itu store anjir, itu dagang-dagang ini coy. Buset, tunggu LTD. Oke, ini Indomaret versi GTA 5, tolong. Sudah coy, yang punya. Aduh, mau daftar kerja di sini guys ya, supaya dapat uang coy, anjay. Permisi, Pak. Selamat pagi pak, saya mau daftar kerja bisa nggak pak? Saya butuh banget duit pak. Mau kerja jadi apa? Kamu mau jadi tukang jaga warung atau jadi tukang Pertamina? Wah pak, saya apa aja bisa deh pak. Saya mau ngelap meja, ngelap jendela juga nggak apa-apa pak. Pokoknya saya harus kerja di sini pak supaya saya dapat uang. Nah kalau gitu berarti kamu sekarang jadi tukang bersih-bersih warung aja ya supaya cepat ya. Nanti tipnya gampang, nanti saya transfer, oke? Siapa? Saya akan langsung kerjakan pak. Oke. Guys, jadi kita disuruh bersih-bersih jendela guys ya, buset. Oke, kita lap-lap dulu supaya bersih. Pokoknya gimana caranya supaya gua dapat uang dan menjadiin semua bersih, pokoknya coy harus bersih.
Oke coy, gue harus lap-lap pokoknya coy ya. Pak di sini juga, pokoknya di sini tuh juga harus bersih coy ya. Semuanya coy, pokoknya semua kita bersih-bersihkan. Ah, pokoknya sampai bersih supaya bos kita bangga coy. Gue bakal coba bersihin ini juga guys. Pokoknya semuanya gue bakal bersihin coy, anjir. Aduh, aduh cuy. Ini gue berapin dulu lah, rapin buku dulu coy. Ntar pak, saya bersihkan dulu pak bukunya pak. Oke, kita lap dulu. Ah, ini juga bukunya, buset, berantakan banget bukunya pak, pak. Aduh, semoga aja gue dapat banyak uang dari sini kan, mantap. Oke, udah lumayan rapi sih bukunya, mantap. Coy, kita coy, katanya kita suruh giniin ini coy. Tapi belum ada pelanggan sih guys. Belum ada pelanggan kan Pertaminanya. Mana pelanggannya coy? Yaelah. Udah, pak, gimana pak? Saya udah berhasil pak, udah saya bersihkan semua pak. Saya mau kerja harianan jadi sini pak. Jadi kalau saya lagi mau pindah ke tempat yang lain ya, supaya saya bisa pak. Iya deh, santai aja. Ini nih bapak kasih dulu uangnya ya, kamu tunggu sini bentar. Oke pak, sah. Oke pak, makasih pak ya, thank you pak uangnya. Semoga warung bapak cepat ramai pak. Ya deh, sama-sama. Semoga kamu selamat kerja ya, semangat. Oke pak, kalau gitu saya pergi dulu pak. Oke coy, ternyata baik juga guys ya punya toko coy, walaupun gua cuma kerja sebentar guys. Aku butuh mat coy, keburu sore coy. Ini udah mau jam sore guys ya, anjir. Waduh coy, anjir. Udah mau sore aja coy, jauh banget perjalanan gua anjir. Aduh. Tunggu bos, jangan nyewain bos, anjir. Buset coy, masih sepi aja jam segini coy. Bakal mau bangkrut nih. Guys, kita lanjut jadi tukang parkir sekarang guys. Tunggu. 5 menit kemudian. Musuh coy, anjir. Ah ini coy, ada pelanggan. Tunggu. Musuh terlihat. Woi pak, bayar parkir pak. Lu belum bayar pak. Anjir, gua baru datang pak sini pak. Bayar parkir dulu. Lu tuh siapa bro, tengam segini? Gua udah dari tadi sini ya. Ya jelas ini gratis lah parkir di sini. Maksud apa? Di sini saya udah kerja di sini pak. Saya tukang parkir sini. Sekarang bapak harus bayar parkirnya pak. Kalau enggak saya sita mobil bapak. Aku nampol kamu nih ya. Kamu nih siapa? Sini dua kok berani kamu. Kamu mentang-mentang masih muda. Saya kira kamu kira saya takut sama kamu. Pak, kalau enggak bapak enggak mau bayar enggak usah gitu pak. Bapak ini ya sini dua lah. Wah. Sini lah anjir. Bayar pak, lu tuh parkir di sini pak. Bapak nih gimana sih bapak nih, anjir. Oke, nggak mau bayar emang. Kenapa di sini kamu maju, kamu mentang-mentang, kamu berani sama orang tua kamu. Aduh, anjir. Bapak yang berani sama saya ini petugas ini. Bapaknya guys, aduh. Cuy, mati ke anjay. Kamu nih ngelawan orang tua kamu. Sini maju sama saya, kamu belum tahu siapa. Tua bangka bapak nih ya. Anjir. Tos der tadi kemana pak? Oh mati kan bapak nih. Dari kemana bapak nih? Sini pak lawan saya. Tadi bapak mulan saya kan sini pak. Udah gitu nyusahin aja lagi. Gua sita juga nih mobilnya anjir. Kita sita aja guys ya mobilnya coy. Makanya pak, kalau parkir itu yang benar pak. Ya coy, gua dapat mobil baru. Susah juga guys ya. Kita berjuang dari bawah coy. Bayangkan gua udah kerja coy. Gua udah kerja setiap hari dan semua pekerjaan gua lakuin coy. Cuman kok enggak bisa kaya gua coy. Enggak sama kayak seperti mereka guys ya. Kayak gua harus cepat-cepat istirahat nih ya kan. Aduh ngantuk banget coy. Buset, dah malam juga gua kerja setiap hari gua kerja kayak gini terus. Anjir. Siapa nelpon gua nih? What? Nomor tidak dikenal. Anjir. Orang dari mana coba nelpon gua, Cok? Bangke. Halo, siapa ya? Ini siapa ya? Ya, perkenalkan nama saya tidak boleh sebutkan, tapi saya akan memberikan kamu satu hal yang kamu butuhkan pastinya. Ah, maksud lu apa, Cok? Lu tuh siapa? Kok bisa dapat nomor gua dari mana? Hah? Itu tidak penting, pokoknya saya sudah merencanakan sesuatu untuk memberikan kamu sesuatu. Pokoknya ini sangat kamu butuhkan pastinya. Kamu butuh uang kan? Kalau itu sih bisa dibincangkan, tapi ya oke lah kalau gitu. Oke, kalau gitu berarti besok gue bakal ke rumah lu dan lu harus terima ya. Pokoknya lu harus tunggu gue di luar, oke? Tuh guys, siapa lagi telepon gue malam-malam cok? Semoga aja itu cuman bohongan coy.
Aduh, capek banget ya hari ini, coy. Aduh. Jam berapa ya kira-kira hari ini ya? Udah nyampe apa belum sih orang itu? Dari tadi gua nungguin, dari semalam gua nungguin, anjir. Udah kayak gitu, gua coba cek keluar dulu, coy. Siapa tahu dia udah di luar, kan? Zen. Zen, woi. Sini lu, keluar lu sini, coy. Eh, hey, buset, coy. Itu siapa coba yang manggil gua Aris pagi-pagi gini, anjir? Ya ada apa, woi? Lah. Lah cucu-cucu. Eh. Ini siapa coba, coy? Buset, serem amat penampilannya, coy. Lu siapa? Lu belum tahu, gua tuh yang kemarin telepon lu. Gimana? Lu mau enggak? Gitu juga, Bang. Gimana, Bang, syaratnya, Bang? Gua mau, Bang. Pokoknya gua mau beli motor pokoknya, Bang. Bang, gimana caranya, Bang? Gampang aja. Intinya yang pertama ya, gua sih tahu ya. Yang pertama lu harus memburu bandar narkoba yang ada di sini, oke? Seperti yang lu lihat di map, itu kan ada tuh yang warna merah-merah ini. Nah, yang warna merah itu adalah bandar narkoba yang sedang gua cari, bro. Jadi kalau lu berhasil nangkep dia dan lu tembak kepalanya, gua bakal kasih lu uang. Dan syarat kedua, lu harus maling bank yang ada di sekitaran kota ini. Mau itu bank apa gitu kan, Bank Pasifik ya namanya itu ya, coy. Pokoknya lu harus maling itu. Dan tenang aja, sholat dia mah easy, coy, ya. Ya masa iya gua berburu bandar pakai kaos toplang gini, Bang? Minimal kasih peralatan, Bang. Ini gua lagi data nih, lu motor apa, mobil apa nih, gua data dulu ya. Ntar abis lu prepare di kamar, bakalan ada tiba-tiba mobilnya di luar ini, oke? Satu jam kemudian. Buset, anjir, cuy. Buset, mobilnya, guys, anjay. Mobilnya GG banget, guys, anjir. Mantap, Bang, mobilnya, Bang. Mobil apa ini, Bang? Waduh, kamu belum tahu ya, ini mobil langka ini. Pokoknya ini khusus saya kasih buat maling mobil, buat maling bank ya, dan pastinya untuk berburu bandar itu. Buset, makasih, Bang, thank you, Bang, anjay. Pokoknya sekarang udah bisa dimulai kan Maya misinya, Bang. Gaskan, coy, anjay, mobil baru, guys, ya, hasil gift dari... Anjay, ini mah... Mobil apa ini, coy? Mobil Batman. Oke, coy, kita bakal coba. Aduh. Woi, bandar narkobanya di belakang, guys. Anjay, buset. Tembak mau mati kau. Woi. Coy, anjir. Baru masa kalah ya kan. Anjir. Woi. Eh, mana seru, coy, pakai gini. Pistol dong. Epic dikit ya kan, anjay. Woi, coy, anjir. Cawalah kau, coy. Woi, bandar, woi. Ini satu mana, guys? Anjir. Pakai setup apa deh, coy? Woi. Oh, dia, coy, kena dia tangannya. Woi, mantap, woi, bandar, coy. Tembak titiknya. Headshot, coy, headshot. Misi pertama gua udah selesai, coy. Nah, sekarang waktunya kita maling bank, guys. Nah, itu bank ada di sini, coy. Warna hijau-hijau gitu, coy. Ini kayak biru-biru, ini kayak ATM ya kan? Enggak apa-apa, guys. Mana, coy? Agak jauh dikit, guys. Lumayan dekat sih ini kasih banknya, coy. Oke, coy. Kita udah dekat, guys, sama banknya, guys. Buset, coy. Ini banknya, guys. Kayak gitu. Gua bakal lewat jalur sini aja, guys, anjir. Nah, ini, guys, bangga, guys. Woi, mana sih ini? Pintu bangnya mana, woi? Gas. Kita mulai misi bangga, guys. Oke. Kita mulai misi bangga, guys, ya. Pokoknya gua tuh harus bunuh security-nya dulu, guys. Kita bakal bunuh security dulu, guys, ya. Ini mah sulit, coy. Entar gua lihat belakang. Entar sabar, guys. Sabar, guys. Oke, coy. Woi, oke, coy. Gua bakal lihat belakang aja, guys, ya. Kita ratain dulu yang di atas, guys. Oke. Mantap. Kita suruh ngapain nih? Sah. Angkat tangan, bro. Woi. Angkat tangan, woi. Anjir, kok mereka malah lari, coy. Coy, anjay. Aduh, salah, coy. Ulang, guys. Tak hidup, coy. Skripnya. Tak hidup apa belum sih skripnya nih? 5 menit kemudian. Ini ulang dah nih. Ini udah ketiga kalinya kita ngulang, coy. Semoga bisa, guys, ya. Aduh. Oke. Mantap. Minggir, anjir. Kita paling semoga bisa.
Jangan, cok. Minggir, Pak. Minggir, Pak. Sebelum kamu jadi mayat, minggir, minggir. Kita mulai misinya. Kita ulangi. Boom. Take the bank security guard. Error katanya sedikitnya. Anjir, anjir. Kita balik ke rumah, guys, ya. Dan kita anggap saja misi kali ini sudah selesai, guys. Anjay. Walaupun banknya nggak bisa kemaling, guys, ya. Anjay, coy. Kita bakal balik saja langsung pergi ke home, coy. Dan kita bakal ketemuin si master itu, coy, ya. Master lagi. Siapa juga namanya, coy? Gue lupa gue, coy. Wih, ada nosnya ternyata, guys, mobilnya. Buset. Oke, coy, ini rumah gue, guys. Oh, ini ya, guys. Ini, guys. Buset. Sorry bang, maaf telat dikit bang. Ini tadi ada sedikit kendala bang. BTW bandar narkobanya juga udah kutangkap bang. Udah basmi pokoknya, udah hilang kepalanya semua bang. Oke, kita langsung aja transfer gimana? Siap bang, kalau gitu langsung aja kita transfer bang. Ses, tes, anjay. Thanks ya bang ya. Udah lah bro, santai aja pokoknya sama gua. Sekarang lu mau apa? Lu mau beli motor kan, jadi buat YouTuber kan. Ya udah sekarang lu pergi aja sana beli motor. Oke bang, kalau gitu bang, aku kan langsung beli motor bang ya. Thank you banget bang, thank you sumpah. Thank you very much. Very thank you bang ya. Oke coy, jadi kita sudah mendapatkan uang guys ya, senilai 1 miliar guys dari orang ini guys. Anjay, dan mobil juga coy, mobil Batman. Makasih bang. Jadi setelah aku berhasil mendapatkan uang 1M, aku pun langsung berangkat untuk membeli motor ZL25R ke dealer guys ya. Di motornya guys, let's go. Aduh guys. Wih, ZL guys ya, bunyet. Detek. Kita beli ZL. Mantap dek, mantap. Ya, mantap. Dan setelah aku beli motor ZX25R dan 2JE25R, aku pun langsung beli rumah mewah anjay, supaya apa, supaya mantap gitu coy. Oke pak, gas ya, baru coy. Aduh, aku pun lanjut ngevlog guys ya, supaya apa, supaya gua dapat banyak subscriber coy. Dan setelah gua banyak subscriber, gua pun langsung merayakannya dengan vlog menghancurkan semua motor yang ada di sini, termasuk bapak-bapak dealernya juga coy. Oke, ini segitu aja untuk video kali ini guys, dan gua harap kalian semua mantap pokoknya coy. Jangan lupa subscribe dan see goodbye coy, let's go.